Malaysia sekarang sudah sampai ke tahap di mana mendapat perhatian dunia sebagai destinasi pelaburan unggul di rantau ini. Dan saya ucap tahniah kepada Ketua Menteri Melaka kerana dalam beberapa kunjungan saya terakhir di Jerman, selain bicara soal perkembangan dan pelaburan, Melaka dipilih sebagai pusat pelaburan dan destinasi pelaburan dunia yang menggalakkan. Ini kerana politiknya stabil, dasar ekonominya jelas, dasar-dasar seperti transisi digital, peralihan tenaga, energy transition, pelan perindustrian baru. Ini semua membantu pelabur melihat kepada kekuatan kita. Sudah-sudahi, dalam acara ringkas ini saya ingin menyebut, rakyat harus memusatkan perhatian ke arah bidang-bidang ini. Malaysia sekarang dengan pelaburan Infineon, Nvidia, tadi ARM dan puluhan lagi memerlukan 30,000. Sekarang memerlukan 30,000 jurutera yang tak dapat kita isi sepenuhnya. Maka tumpuan bagi ibu bapa termasuk anak-anak Melayu mestilah di lapangan sains, matematik, dan ini termasuk TVET yang diusahakan secara gigih oleh Datuk Seri Zahid untuk meningkatkan keupayaan mereka. Harus kita pusatkan perhatian supaya kita tidak ketinggalan. Jangan kita terus dalam perbahasan hal-hal yang remeh, yang tidak berkesudahan. Tumpu menafaatkan waktu mendidik anak-anak kita, memenuhi ruang lapang dengan pendidikan, dengan ilmu, kerana negara memerlukan tenaga baru. Negara memerlukan anak-anak yang mahir dan pakar dalam IT, dalam digital, dalam kejuruteraan, dalam semiconductor. Dan ini semua harus kita siapkan kerana peluang itu terlalu banyak. Jadi saya harap Kerajaan Negeri Melaka bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia, dan langkah yang diambil oleh TPM1 itu akan menumpukan perhatian dalam bidang ini. Saya benar-benar mengharapkan ada perubahan sikap dan minda. Kalau tidak, kita akan ketinggalan kerana kita bertempur dalam hal-hal yang titik bengik, berlarutan bergaduh dalam hal-hal yang kecil, meninggalkan perkara pokok, dan kita akan ketinggalan bukan saja di kalangan kaum-kaum yang bersaing tapi di kalangan negara-negara maju. Saya tidak mahu sebahagian rakyat kita tertinggal kerana bergelut dalam hal-hal yang remeh, dan kita akan tewas dan kalah dalam persaingan ini.